Baik, lanjutkan dari Ibu Susan Balkis dari Jakarta. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, papa saya stroke, giginya juga sudah habis, menelan juga sulit. Apalagi kalau air, kalau posisi duduk tegak sulit ditelan, Tentu, posisi duduk tegak sulit ditelan, jadi posisinya agak berbaring, bukan tiduran. Apakah ada saran makanan yang baik dikonsumsi pasien stroke, dan apakah sebaiknya kami membuatkan gigi palsu untuk papa agar bisa mengunyah lagi? karena sekarang makanan papa semua di blender. Silakan. Ya. Baik, jadi penting nih untuk orang-orang yang stroke itu perlu melatih mulutnya. Ya kan biasa kan dia akan merot tuh, gitu kan? Itu perlu fisioterapi dan fisioterapi yang paling bagus adalah dengan cara mengunyah. Mendingan saran saya bikin gigi palsu aja. <laughs> jadi biar melatih ototnya nih nggak makin atropi nanti. Kalau pasien stroke nggak ngunyah nanti jadi atropi. Jadi akhirnya udah tuh susah tuh otot-ototnya jadi nggak bagus saran saya diajarkan mengunyah ya mungkin dengan nasi yang lembek terlebih dahulu dibuatkan gigi saja jadi biar ada mengunyahnya jadi melatih ototnya supaya nggak makin berat kan kalau orang stroke itu kalau otot yang nggak dilatih jadi atrofi bu jadi ngecil maka itu saran saya dilatih untuk mengunyah berikan uh, ituan apa gigi palsu saja supaya melatih otot-ototnya dan ditambah lagi mengeluarkan enzim kan kalau ngunyah kan enzim jadi keluar. Tapi kalau kita nggak ngunyah, enzim nggak keluar. Padahal penting sekali mengeluarkan enzim di daerah mulut itu untuk memberikan efek tadi ya cepat kenyang. Kira-kira begitu Bu Susan.